Menjemput Yang Mulia Tengku Ahmad Muzaffar Tengku Muhammad Zain, Setiausaha Agong Parti Ikatan Bangsa Malaysia Ikatan, untuk memulakan sesi ini. Menjemput Yang Mulia Tengku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami dalam ikatan Perempuan adalah 6 sebetulnya. Kami ini bukan peralatan UMNO. Kami ini ialah dalam ikatan ini anggota perniagaan. So, saya nak tanya beberapa question kepada pemulih, kepada Tansri. Ialah pendapat Tansri dari segi GLC. Patut ke GLC di manage oleh orang-orang yang mentah? Okay, because dia orang apa, ada lulusan Oxford, Harvard, so dia orang boleh masuk dalam GLC. Lepas tu menguruskan GLC, satu. Lepas tu pendapat Tan Sri, kalau lah negara kita ni galakkan usahawan-usahawan yang boleh kekal dan boleh kekal selama 10 tahun dan boleh contribute dalam segi aset-aset negara, apa Tan Sri punya pendapat? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan Tengku tu sensitif sikit sebab saya pernah berjumpa dengan Tuan Guru. Tuan Guru kadang-kadang tak berapa kenal dengan saya sebab saya bukan ahli PAS. Saya ahli kadang-kadang, tapi saya berbincang dengan Tuan Guru. Satu kenyataan yang Tuan Guru ingatkan saya dan saya cium, iaitu dalam kajian Al-Ghazali, government shouldn't be in business. Tuan Guru ada ingatkan saya. Jadi saya pun saya baca tu, saya analisa kenapa perlunya kerajaan mencampur di business dalam satu peringkat, dan satu peringkat lagi satu kerajaan jangan in business. Sebab pada pandangan saya ialah kerajaan akan bias dia apabila dalam bisnes. Kalau dia punya bisnes, dia bersaing dengan orang lain, jadi tentu dia nak menang. Jadi dia orang lain terpaksa lah sukar untuk bertanding. Itu dia punya jawapan. Tapi saya lihat untuk Malaysia, dasar ekonomi baru itu terpaksa dijalankan untuk mengadakan satu keadaan pertandingan yang baru sama. Kita ada perbezaan antara kebaikan dan kekurangan. Jadi itu sebabnya dia berlaku. Tapi akhirnya dalam pengertian kita let the business do their business, dan kita hanya menjaga kerajaan dengan adil. Dan apa yang dipanggil dalam Al-Ghazali ialah setting the environment conducive to wealth creation. Maksudnya, saya tak tahu dalam bahasa Arab, saya tak ingat lah. Dia mungkin itu dia punya konsep. Jadi semua ada hak. Yang kaya ada hak sebab dia kena pulangkan balik lebihan itu kepada masyarakat sebab zakat, wakaf dan seterusnya. Yang miskin ada hak untuk menerima. Semuanya ada hak. Dalam Islam dia stabilize, the continuous stabilization of it. Jadi untuk Malaysia, saya rasa peringkat ini kita mula tunjukkan bahawa hanya syarikat-syarikat kerajaan dan tidak menjalankan usaha monopoli. Usaha monopoli bukan kerajaan. Jadi jawapannya belum dapat kita lakukan sehingga
dasar ekonomi baru itu dapat menyamakan keadaan rakyat seluruh bangsa dan bukan. Itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada semua persoalan yang bagi Tuku Muzaffar merong Tuku Daib berkali pada menempat Kasimah. Ayah dia beliau ada menempat Kasimah tahun 60-an dulu. Jadi beliau terlibat dengan politik, datang di LC melibatkan kerajaan dalam kegiatan ekonomi. Saya nak tambah berapa ni, memang kerajaan tidak boleh melibatkan ekonomi yang melomba dengan rakyat, itu tak boleh. Ibn Khaldun kata at-tijarat nasultan mafsadah. Kalau kerajaan melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi belum dengan rakyat, membawa keburukan. Di sana ada perkara yang menjadi kepentingan umum, ini kerajaan boleh libat. Dan saya nak sebutlah, bukan nak puji di depan, satu hakikat. Tan Sri dipilih jadi Menteri Besar Negeri Selangor dengan sokongan tepat walaupun dia bukan orang khas. Kita sokong dia jadi Menteri Besar kerana dia adalah seorang teknokrat, bukan seorang ahli politik. Ya. Walaupun 2008, saya boleh di sini, PAH dapat 15 kerusi, TNP 15 kerusi, Parti Keadilan 14 kerusi. PAH diberi hak untuk pilih Menteri Besar. Tapi saya kata kawan PAH, kita kena pilih Tan Sri jadi Menteri Besar. Terus. Kerana kita mahu tunjuk kerajaan teknokrat. Kita menerima pengaduan kepada rakan-rakan Pakatan Rakyat. Pengaduan nak tukar Menteri Besar. Saya kata, mengapa? Dia kata, Tan Sri ni batil. Kedekut. Saya panggil Tan Sri. Dengan pimpinan PAH, tanya dia. Orang kata, Tan Sri ni batil. Tan Sri itu menjelaskan. Beliau menghalang berlakunya kebocoran. Kebocoran. Kebocoran hasil negeri. Bocor, beliau halang. Ada orang yang bocor ke hasil negeri. Ini berlaku. Dan masa mohon untuk Guru Nazi masih ada lagi. Saya beritahu Guru Nazi, orang kata Tan Sri ini bakhir dan tak buat harta negeri. Tua kata, yang bakhir kita nak pakai macam ni. Pengalaman saya dari Ibn Cok Tiano, saya juga mengalami bagaimana dia salah gunakan harta negeri. Harta negeri, katakan negeri yang hasil petroleum yang banyak bagi di Terengganu oleh dia, GLC-GLC ini tak jemui pada keadaan yang berkemampuan untuk mengendalikan ekonomi semata-mata untuk memberi kerja kepada mereka yang menganggur kalangan ahli-ahli politik. Ini satu benda yang sangat malang, ini satu kesilapan. Oleh kerana kita nak buat yang betul inilah maka berlakunya hal yang demikian. Jadi saya nak tambah sajalah respon. Dan Tan Sri ini saya nak cerita satu lagi. Tan Sri ajak saya pergi ke Indonesia berjumpa dengan HMI. HMI ni Ikatan Ketua Muslim, ilmuwan Muslim Indonesia. Jumpa di sana kita bincang tentang ekonomi. Kita mahu supaya ekonomi Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia ini dikendalikan oleh kita. Jangan Singapura jadi orang tengah. Singapura tak ada hasil apa. Mengapa? Begitu. Dan memang rakyat Indonesia sangat bersetuju. Dan sehingga rakyat Indonesia mungkinlah masalah dia lah. Nak suap Pulau Lombok pada Tan Sri. Ambillah Pulau Lombok, Tan Sri kendalikan. Tadi kita tak mau. Termasuklah dengan politik Malaysia pun. Memang kita perlu jadi calon, dia tak mau jadi calon. Dia jadi masalah. InsyaAllah ada peranan. Jadi teknokrat ni, Nabi kata, ini Nabi besar. Khiyarukum bil jahiliyati, khiyarukum bil Islam. Orang yang pilihan, masa jahiliyah sekalipun. Mereka adalah pilihan di masa Islam.
Ha, kalau kita nak menerapkan Islam ni, kita mesti ambil kepakaran walaupun kalangan orang jahiliah. Bersama kita idza faqahu, bila mereka faham apa dia Islam. Ha, dan kita serahkan bersama kita, sebab itulah kita mencadangkan bukan sahaja kementerian esko kalangan orang Islam, termasuk kalangan orang yang bukan Islam yang ada kepakaran bidang masing-masing yang tak berkait dengan akidah negara. Ini istimewa yang ada dalam Islam yang tak ada dalam ideologi yang lain. Biasanya ideologi lain mesti melantik kalangan menganut ideologi negara. Kalau Demokrat menang di Amerika, semua Demokrat. Kalau Republikan, semua Republikan. Di England, kalau Liberal Party, semua Liberal Party. Tak ada orang lain. Tapi kita orang Islam boleh ambil siapa yang patah, yang ikhlas untuk bersama dengan pemerintah. Terima kasih.